tak kepala kau. Hai, assalamualaikum, what's up guys. Berjumpa lagi sekali kita di dalam video di YouTube dan juga Facebook page Padu Babe Studios. Untuk kali ni, tim Padu Babe terjah ke pasar malam. Macam, korang pernah terjah ke pasar malam ni? Kalau pernah, korang beritahulah kita orang apa je makanan yang korang selalu beli dekat pasar malam ni. Untuk penduduk setempat tu, jangan lupa untuk like dan sharekan video ni. Kasih ramai-ramai, okay, korang berkunjung ke pasar malam ni. Okay, jom kita layan video yang kita orang dah buat. Padu Babe. Oh, Padu Babe. Ya bang, kaca rebus bang, mari bang. RM5 je bang. Kaca rebus ada bang, kaca kuda ada bang, RM5 je bang. Tak ada orang buat lagi. Tak ada orang buat lagi.
Dawa Inoki eh. Dawa Inoki ah. Oh, dia bukan kira berkeping eh.
Cepedak mai. Cepedak tumpul itu. Ada yang campur sekali, ada yang asing eh. Gung mentah. Memang bagi ku hati kerja baru boleh puaskan hati orang. Jika masuk. Jika masuk? Ya. Okey. Dah, masuk. Hanya 3 minit boleh makan juga. Ini jika masuk lah. Ayam tiawan. Dalam belakang atas juga ayam bulat. Ayam bulat? Ayam bulat toh. Ini dua bang. Ini pedas sikit bang. Kalau untuk budak tak sesuai yang ni makan. Dia pedas bang.
angin. Rasa lemak. Ha, rasa lemak. Rasa santan. Dia punya kuah sama tapi dia punya ni, dia punya tu. Mi lain eh.
Ikan siakap kan? Kalau ikan siakap berapa? 15. Yang besar ni apa? Beranak, telur, mercun. Mercun? Mercun. Apa dalam ni? Dalam cili. Okey, pedas lah. Pedas. Yang ni beranak? Beranak. Maksud dalam ada telur. Oh, kecil-kecil ni ada dalam ni juga? Oh, okey, okey. Ni dalam ni ada telur? Telur, yang ni dalam? Mercun. Mercun? Ada cili lah? Yang ada tulang ni apa? Tulang rusuk. Aha. Lepas dengan daging. Oh, bagi lagi yang kecil-kecil kan? Dalam tu biasa ada berapa? Yang beranak? Yang beranak dalam 5 ketul kat dalam tu? Oh. Ada isi sekali ke? Oh, dah plan lah. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab menonton video ni sampai habis. Oh, memang penat babe. Berjalan daripada awal tadi sampailah habis ni kan. Ha, untuk korang tak payah penat-penat. Ha, tengok je video ni. Ha, kalau rajin tu bolehlah datang singgah dan juga support peniaga-peniaga yang ada di pasar malam ni. Kalau ada sebarang cadangan, anak kami terjah ke pasar malam yang mana, boleh bagi tahu dekat ruangan komen di bawah. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video.